Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak dan salam sejahtera. Sudah lama Cak enggak buat video ngetapel. Masih keruh. Ini Cak saya mau buat video finishing Cak ya. Mumpung lagi ada waktu buat frame ini Cak. Oh iya Cak, ini frame setengah badan Cak ini Cak. Karetnya setengah badan ini Cak, maksudnya ke sini Cak. Ini Cak. Nah, karetnya. Dan ini lebarnya 7,5 Cak ini Cak. Lebarnya 7,5, tingginya ini 13 Cak full sampai sini. 13 dan tebal kayunya 5,5 ini Cak. Saya main laminasi Cak ini Cak. Laminasi buat face ini Cak. Kalau untuk urat tetap strong, tetap satu kayu Cak ini Cak. Ini Cak. Ini modelnya hammer grip. Hammer grip dan ada rollernya sudah Cak untuk menghemat karet dan bawernya nambah begitu Cak. Oh Cak ya, saya mau finishing natural doff ini Cak. Black doff, natural black doff. Oke, lanjut. Gas, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Cak bahan-bahannya saya pakai lem ini Cak, mau pakai lem merek apapun terserah, yang penting ya lem sudah lem drakor. Dan saya pakai ini untuk ngalusinnya pakai amplas grid 400. Nah setelah ini, setelah 400 saya bisa menggunakan yang 600 Cak gini Cak atau 800 itu Cak. Dan terakhir saya menggunakan ini Cak, rubbing compound ini Cak, bukan nggak ada endorse Cak aslinya Cak, cuman saya pakai ini Cak untuk pemolesan akhir Cak biar coraknya lebih wow lah. Cak ya, gas, bismillahirrahmanirrahim. Oke Cak, untuk tahap awal saya mau olesin dulu lem G-nya ini Cak ya. Ini harus berhati-hati Cak di bagian rollernya ini Cak, takut kena kejilid kayak kemarin saya pernah kejilid Cak, ah tak bongkar lagi Cak. Jadi harus pelan-pelan Cak ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke Cak, ini sudah selesai saya oles. Entar saya tunggu kering totalnya Cak ya. Di sininya enggak ada yang basah kadang Cak. Jadi ini Cak kayak mengkilap-mengkilap kayak ini. Ini ditunggu kering fullnya Cak ya. Nanti tak amplas ini. Amplas saja ya. Bukan gimana Cak. Dan manfaatnya dilapisin lem ini, lem drakor ini Cak, untuk lebih memperkuat Cak ini Cak, karena main di pinggir sungai itu ngeri cuy. Takutnya kejedot kayu apa jatuh. Insyaallah ya dilapisin lem Korea. Insyaallah akan lebih kuat Cak ini Cak. Oke Cak, ini saya mau lanjut ngamplas. Ini sudah saya siram dengan lem G. Ini saya mau lanjut dengan grid 400 Cak ya. Cak ya. Grid 400. Setelah itu 600 sampai 800 Cak. Oke Cak, bismillahirrahmanirrahim. Oke Cak, ini untuk perataannya ini harus diratakan Cak semuanya Cak, seperti ini Cak ya. Jangan sampai botak, kalau botak nanti ditambah lagi Cak ini Cak. Jadi untuk harus diratakan lagi Cak ya. Oke Cak, lanjut Cak, bismillahirrahmanirrahim.
Thank you.